interior. Hari ini kita ada expander dari Bandung dan di sini ada expander dari Sudirman, guys. Dua-duanya ini model yang sangat sporty dan di sini yang kita akan mereview akan melihat model termewah di Mitsubishi Expander di tahun 2019, guys. Gimana itu? Membayangkan nggak? Yang termewah itu seperti apa sih? Ya inilah, kemewahan dapat, kenyamanan dapat, dan tampilannya memanjakan mata, guys. Nah, guys, inilah yang dinamakan model simple tapi sangat memanjakan mata. Inilah model mewah dari Mitsubishi Expander, di mana di tahun 2019 kita selalu buat seperti ini, tapi kali ini kita akan ambil karena di tahun 2018 kita buat itu waktu masih di workshop Galaxy, guys, dan sekarang kita buat di workshop yang di Jalan Raya Pekayan nomor 26. Sebelum saya masuk, subscribe dulu, guys, yang punya Expander bisa buat inspirasi nih. Nah, kita satu persatu kita akan membahas tentang di bagian jok ini yang ditempelin ini apa aja sih kok bisa betul-betul memanjakan mata. Satu, armrest, oke? Okay? Armrest fungsionalnya karena Expander Matic kita harus merekomendasi untuk pemasangan armrest. Jadi kalau biasanya kita keluar kota menggunakan jarak tempuh yang di atas 200 kilo, ini sangat nyaman banget, guys. Sangat nyaman banget, dan apalagi di Jakarta itu sangat macet, kita harus menggunakan armrest jadi bisa santai, karena dari armrest sama handbrake dan sama crosslink ini betul-betul sangat dekat jika kita pas berkendara. Kita akan masuk, guys. Ini didudukinya tuh endah banget. Di sini betul-betul nyaman, ya. Nyaman sekali ini malah. Ini nyaman banget karena semuanya menggunakan standarisasi IATS, dan di bagian bottomnya itu kita kasih perforasi. Kita kasih perforasi. Kenapa perforasi? Jika kita duduk dan sekelas kulit microfiber itu dia ada udara, guys. Jadi kadang ada orang yang menggunakan materialnya yang sintetis itu biasanya di punggungnya masih keringetan. Tapi kalau ini sangat betul-betul merekomendasikan untuk kalian yang ingin pasang jok kulit microfiber. Karena untuk biayanya sendiri itu nggak begitu mahal, sama sintetis yang glass premium tuh bedanya sekitar 2 jutaan, guys. 2 jutaan kalian pasti menggunakan ini betul-betul gue jamin puas deh. Puas dan pasti enak banget karena teksturnya itu tekstur napa. Dan di mana kita menggunakan double stitch, warnanya sama dan motif jahitannya sangat sederhana, guys. Oke, ini Mitsubishi Ultimate. Sebentar lagi si owner akan datang dan sekarang mulai jam 8. Project kita sudah finish semua, tinggal pengambilan aja, guys. Karena besok kita akan ganti mobil lagi. Oke. Thank you udah melihat YouTube channel Hardy Classical Interior. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Nah, guys, sekarang kita mau adu model Expander mewah dengan model Expander sporty yang terpopuler, guys. Nah, yuk kita lihat ke dalam langsung karena ini mobil dari Bandung. Oke, dikirim ke Hardy Classical Interior, ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, inilah model yang terpopuler, model sporty yang dikerjakan oleh tim Classical Interior, yang diciptakan model dari tim Classical Interior, guys. Aduh, dan ini mobil Mitsubishi Expander juga, tapi yang tipe Ultimate juga, guys. Dimana kalian bisa bandingkan antara yang mewah sama yang sporty, guys. Nah, kita coba masuk. Dua-duanya menggunakan armrest, yang mewah menggunakan armrest, yang sporty juga menggunakan armrest. Dan di sini semuanya all black, hanya ada list bagian begini yang biasa kita publish, list 1 cm, semuanya bikin nuansa manis di bagian interior Expander ini, guys. Karena Expander ini betul-betul sangat terpopuler dan sangat sporty banget.
terlihatnya itu betul-betul memanjakan mata. Nah, gimana menurut kalian? Expander yang sporty atau yang expander mewah, guys? Tulis komen di bawah ini biar saya memberikan inspirasi untuk expander next-nya dan bikin model-model terbaru untuk Hardy Classic Car Interior dan untuk semua orang yang mempunyai Mitsubishi Expander ini, guys. Matur suwun wis nonton YouTube kure. Ojo lali di subscribe sih. Oke? Ken aku semangat setiap hari nggawe YouTube tentang interior mobil sing ono ning Indonesia. Oke, suwun sukses selalu. Soon.